Kalau yang ini enggak nyetak ada gol. Ada Puma, ada Nike, ada Adidas. Ini enggak nyetak. Ini enggak pernah nyetak gol. Enggak pernah ini. Eh, pernah sekali-sekali. Enggak pernah ini sekali enggak saking enggak keselnya enggak nyetak gol, buang nih sepatu. Beli siapa? Ini yang pink. Enggak ada, enggak ada beli-beliin duit gua sendiri. Selamat pagi, welcome back my YouTube channel pastinya. Di YouTube channel Pilih Seputra. Oke guys, hari ini gue mau bikin YouTube. Gue semangat lagi untuk menghibur kalian semua, khususnya fans Pilih Saputra. Aduh. Jadi hari ini gue mau main bola guys. Ini persiapan gue, pastinya gue harus mempersiapkan dulu sepatu. Sepatu bola ya, bukan sepatu putih ya. Mau banjir. Mal, lo asisten kerjanya apa ya? Jube, lo ngapain ya? Lo tiba-tiba masuk ke kamar gue minta gajian langsung. Terus mau kasbon. Sini gak lo, naik atas gak? Gue bongkar semuanya lo. Gue baru bangun tadi 2 jam yang lalu. Gue push up, terus langsung pakai pakaian buat main bola daleman. Tiba-tiba si Jube masuk. Coba push. Minta kasbon. Coba. Ngerokoknya lo. Kerja kagak cuma duduk-duduk doang. Ngerokok. Cuma live. Terus nggak kerja apa-apa. Tahu. Kalau gue syuting yang nganterin air. Iya. Yang nemenin angin. Gue. Yang nemenin Cimol. Kelihatan ya. Enggak apa-apa aja. Terus minta gaji kemarin udah kasbon, sekarang kasbon lagi. Buat apa coba jujur? Buat bayar motor. Adik ekor. Masa lu enggak ke sini enggak pernah naik motor, masa bayar motor? Buat adik gue, bukan buat gue. Ya adik lu suruh bayar. Ya. Ya, Bos. Iya. Tapi kasbon, Bos. Baru bangun lagi. Baru bangun. Ditaruh duit. Belum jam 12, belum siang-siang, Bos. Udah makan belum? Udah makan belum? Jam 10, jam 11. Nih, gue ceritanya. Bos, udah makan belum? Bongkar, sama bongkar. Enggak usah, ambil aja. Real food aja. Karena kan gue makannya, walaupun makan siang juga sehari sekali sedikit. Hari ini gue gak makan. Terus, dia nih, Bos. Gajian, Bos. Terus, kasbon nih. Lah, kasbon kemarin belum lunas. Perasaan deh. Udah kasbon lagi. Lalu, biasa astagfirullahaladzim. Emang bisa kasbon? Apaan? Beli apa? Lucu amat ya kalian. Handphonenya mana? Beli jamnya doang. Haji udah ditelepon ada. Beli sekarang. Ini kan udah lama, kalau lu kan baru 2 bulan. Iyalah, 2 bulan. Udah 5 bulan, ngomong-ngomongin. Iya tau lu, gua bulan besok 2 tahun. Sama. Gak ada, 2 tahun. Mal, 2 tahun nih mal. Ulang tahun lu, 2 tahun. Om. Sediain kalau gua lagi mau ngapa-ngapain tuh sediain. Itu aja sediain apa? Bola tadi. Apanya? Quarter City, situ siapin baju bos. Ya itu sih itu bola lu. Gak ada otaknya lu, Be. Astagfirullahaladzim. Bawa sepatunya apa? Tadi kayak ketanya, bos mau pakai sepatu yang mana? Gak dibales. Lu tuh gak ada pulsa. Ini sepatu bola gua nih guys, jadi gue cerita sedikit ya guys. Jadi ada satu sepatu yang belum gue pakai, niatnya sih buat pertandingan besar di acara televisi live, karena masih belum jalan, masih diundur, jadi masih disimpan nih guys. Ini deh sepatu bola gue tuh banyak banget, ada 20 biji kali, tapi sebagian udah gue kasih ke orang, gue bagi-bagiin ya. Apa orang muat itu minta nih sepatu pertama kali keluar gue langsung beli nih. Terus ada kali setengah tahun belum gue pakai. Ini keluaran setengah tahun yang lalu nih. Belum gue pakai. Gue pakai ini nih. Ini andalan gue yang selalu nyetak gol ini nih. Oh. Kalau yang ini enggak nyetak gol. Ada Puma, ada Nike, ada Adidas. Ini enggak, nih. Ini enggak pernah nyetak gol. Enggak pernah ini. Eh, pernah sekali. Enggak pernah ini sekali, enggak saking enggak keselnya enggak nyetak gol, buang sepatu. Tapi diambil lagi nih. Mahal doang ini. Dan ini nih belum pernah gue pakai nih. Rencananya nanti pas live gue pakai. Ini kayak siapa ya? Kesana dalam, Bape. Ini dibeliin sama bos. Beli siapa? Ini yang pink. Gak ada, gak ada beli-beliin duit gue sendiri. Aduh, gak ketau, boleh tau. Gak ada yang beli-beliin gue ya. Mas, lo gak punya duit, lo. Cuma buat pamer. Jadi yang mana sepatunya? Bawa dua aja kali ya. Ini yang buat ini yang lapangan saya Senayan. Lapangan sintetis. Yang sintetis. Ini yang Madia yang rumput ya. Iya. Ini vakum dulu lah. Ini udah jebol nih guys. Tinggal disol ya, Mak. Yuk. Bisa guys, disol. Besok pasar. Mana jam ekor enggak lo pakai? Apa nih? Bodi belum ada. Ekor tuh belum ada. Coba jamnya. Enggak, mau ekor pinjem dulu, Bos. Ya pinjem, enggak ada otaknya lo. Beli dong, pinjem. Kalau gua mah beli lunas.
Wih di jam baru. Api lu nyala bos. Beliin apa? Hah? Bersyukur gak lo? Bersyukur lah sama bos. Dia udah lama mintanya. Udah lama memang? Udah lama. Karena gua ada rezeki aja. Handphone anak? Handphone anak. Ada ntar lucu lah di handphone. Terus lu kok gak pake? Belum. Dulu nih guys, gua pengen banget punya jam kayak gini. Karena mahal. Ah, ntar-ntarannya aja lah. Kalau gua tuh kalau gak penting-penting banget, gak beli gitu loh. Gue paling beli apa sih? Beli kaos, celana, sepatu buat keperluan gue nyari duit. Dapat duit, beli itu lagi. Gue kalau misalkan beli barang-barang kayak jam yang mahal sekalipun, kalau misalkan gue duitnya pas, gue mah gak beli. Kalau memang berfungsi banget, baru gue beli. Gue gak begitu suka pakai jam. Pakai kali. Kan udah dibeliin, masih dipakai juga. Ya bos belilah. Masih punya cimol. Gue bilang, gue gak begitu suka pakai jam, gue pakai. Nyalain gimana? Di tangan lo mau? Muat dong. Mana? Sini. Tangan ya, mana? Ini. Emang ini apaan? Kaki. Kurang ajar lo, mana? Ini tangan sayang. Kalau kaki sama. Kalau ini harus pakai handphone ya? Iya. Siti, Ti, kamu mau ini? Nanti ya kerja sama aku yang lama dulu ya. 2 tahun. Ya, yang rajin ya. Ntar aku beliin ini biar cantik. Jangan dibuka bos, masih baru, belum ada handphonenya. Ya pakai aja, buat keren-kerenan. Tolol, ngapain lo beli? Ntar gue buang nih, gue. Ya. Pelan-pelan dong. Ih, udah kekang. Ini yang dibeli. Bilang ke Mol makasih apa ke Mol? Kan udah. Ya Allah, kulitnya detil banget. Mau pakai jam ya. Kebanyakan main di sawah sih lo. Lo kayak bini gue lo. Iya kan aku kan bini kamu yang ke berapa sih? Percuma nih gue punya laki Vicky, gak ada gunanya. Eh bos, ya. Ini enggak bisa ke Samsungin. Ini Samsung. Sini Timon, maaf. Mau. Sini. Oh, enggak mau dia masuk YouTube. Cucu ambil samponya, samponya ambil. Sampo. Lu mau jualan di Senayan, Ti? Bawa sampo segini. Dua aja, dua. Enggak apa-apa. Sampo segini mau kayak mau jualan. Tapi enggak apa-apa buat bagi-bagi yang lain. Iya kan kadang-kadang anak-anak suka enggak ada yang bawa sabun, bos. Jadi hari ini ternyata ada 2 pertandingan, guys. Oke, kalau gitu lihat keseruan gua bersama teman-teman tim selebriti FC ada 2 pertandingan. Kita mau naik apa? Mobil. Alfa tapi. Motornya? Bener ya, kita motoran ya. Oke, kita motoran, guys. Check this out. Saatnya kita menuju ke Senayan, guys. Gua mau jadi anak Vespaan. Lu jadi apa? Anak pungut. Masa naik motor lah. Iya, maksudnya motor mana? Di emang depan. Di depan ada motor Eka lah. Di motor lu. Iyalah. Cimol baru semua, guys. Oke, guys. Kita anak Vespaan. Kalau anak Vespa tuh dimiringin ya, miringin kanan kiri sih. Kanan. Ika aja miring, bos. Itunya dong. Kerannya buka. Hah? Kerannya buka. Gak senangin, kiriin. Kemana? Kiriin. Oke. Belum, miringin dulu. Kayak otak lu miring ya? Itu harus dari dulu. Kita anterin ke motor Cimong, ayo. Oke, kalau gitu kita langsung aja, guys, menuju ke Senayan. Check this out. Hari apa? Ajaran dari mana sih? 1 jam sebelum olahraga makan gede dia makan nasi. Lu gimana lu? Ajaran dari mana? Lah lu tumben bisa main? Kan oke bos. Oh iya. Kenapa oke bos? Kenapa? Fokus ya? Nanti malam. Tunggu lihat nih. Jadi konsep. Kapres. Ayo dong. Ayo, jadi ya hari ini ajakin. Udah enggak usah ngomong. Rabu gua enggak bisa. Ya biar lu takut kan ada gua. Takut gua wili-wili kan. Kamis. Dia enggak bisa, dia beda jalur sama kita. Ada grupnya sendiri dia, kopi kop dong. Tertabak. Hah? Cuma kan lu kan. Tertabak. 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 T
Ayo. Selamat menikmati!